Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyima. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sayyidana Muhammadin khairal khairal basyari mualliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila allahi bi idnihi wa sirajan munira. Sumalhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwanan.

Ula humul fasiqun La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah Ashabul jannah tihumul faizun Kalau terjemahan kiai kita Kiai Munahar Muhtar tadi Beda antara yang makan roti dengan yang tidak makan roti Gitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mahtal mukminin nafi tawad dihim batarohumihim kamahtal jasa di wahid idastaka min adun Tada'a alahu sairul jasa di wal walhum. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhu an-nabil al karim wa nahnu ala dzalika minal mu'minin. Hadirin mukarimin wal muhtaramin, khususnya para tamu-tamu undangan kita semuanya yang sesungguhnya bukan tamu, mereka adalah pemilik daripada Partai Keadilan Sejahtera, pemilik daripada PPR ini, para pimpinan-pimpinan kita, kiai-kiai kita khususnya sama kita selalu menghadir kita dan selalu mendoakan kita beliau Kiai Haji Abdul Rashid Syafi Abdullah Syafi'i hafizahullah wa ta'ana Allah bi hayati wa ilmi wa jihadi wa insya insyaallah amin juga akhil fadil Kiai Haji Munahar Mukhtar ketua MUI DKI yang alhamdulillah sudah dua kali diundang di PKS dan dua kali datang sama kali waktu maulid di PKS dan belum melihat secara langsung PKS memang tidak anti maulid antam maulid, gitu. <laughs> dan bahkan beliau pun juga ikut mengisi uh, forum maulidnya PKS kalau Kiai Haji Abdurazak Abdullah Syafi'ah khair, beliau selalu memang menghadiri ke, 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 kegiatan di PKS dan tadi ada cerita ya dari ah uh, uh, Riza, ternyata bahkan pada era praparti sudah ketemu ini beliau dulu zaman aktif di PII datang ke beliau Kiai Haji Abdurazak Abdullah Syafi minta izin agar dikirimkanlah santri-santri dari Asy-Syafi'i untuk demo menuntut agar di, di jilbab diperbolehkan. Tadi beliau cerita dimintanya 25 pelajar gitu ya. Pak Kiai menjawab, jangankan 25, seluruh pelajar saya kirimkan untuk demo. Nah, oh, 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 oh. Rupanya sudah sudah mengakar dan berurat berakar ya. Jazakumullah khairan. Ahli Karim, Ustaz uh, uh, Nazar Haris, Ketua Umum PUI, Islam ya? bukan Indonesia aja, <laughs> seluruh dunia. Jazahullah <bro. laughs> khair. Dan uh, pada para pimpinan kita di Partai Keadilan Sejahtera, uh, Presiden kita, beliau Ahli Karim Dr. Muhammad Soeibul Iman, PhD. Ustaz Dr. Kiai Haji Surahman Hidayat. Ustaz Mahfudi Rahman dan uh, Ketua Fraksi kita Ustaz Dr Kia Haji Jazili Jua ini beserta seluruh jajaran kawan kawan sekalian di Fraksi baik di DPN maupun juga di MPR otomatis dan termasuk yang hadir bersama kita adalah senior kita yang memulai kerja dakwah di Parlemen di sini melalui dulu Fraksi Reformasinya itulah Bapak Dr Insinyur. Haji Nur Mahmud Ismail MSG yang waktu itu kita fraksi kita namanya masih fraksi reformasi karena kita bergabung dengan PAN. Jadi, terima kasih dan uh, keluarga besar di fraksi Partai Sejahtera, rekan-rekan dari sekretariat, rekan-rekan undangan yang semuanya saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim sekali lagi kita bersyukur bahwa PKS oleh Allah dikaruniai yang disampaikan oleh ketua oleh Presiden Partai keistikomahan Salah satu di antaranya adalah kita istiqomah dalam keislaman kita. PKS adalah partai yang asasnya Islam, istiqomah sejak awal sampai ilayumikiam insya Allah. Kita alhamdulillah satu-satunya partai yang tidak pernah berubah asasnya yaitu Islam. Ada partai yang sekarang masih asasnya Islam tapi dulu pernah berubah. Karena memang dipaksa oleh rezim untuk tidak boleh pakai asas Islam. Ada partai yang ingin melanjutkan gerak daripada partai sebelumnya, tapi dibina di nasihat. Kalau Anda mau ikut pemilu, nggak boleh asasnya Islam. Kemudian dia pakai asas yang lain. Dan ketika kita, PK waktu itu pakai asas Islam, beliau sudah mengatakan sebentar lagi akan ada partai yang murtad. Karena dia tidak boleh memakai asas Islam untuk ikut pemilu. Karena dia mau ikut pemilu, akhirnya dia mengorbankan asasnya. Keluar dari Islam, murtadlah dia. Alhamdulillah, pada zaman itu, tahun 1989-99, sama dengan Dr. Nur Mahmud Ismail, kita memperjuangkan agar asas Islam diperbolehkan, agar asas tunggal itu tidak diberlakukan. Karena kita reformasi, kita bersama dengan P3, bersama dengan Partai Masumi Baru, bersama dengan Partai Umat Islam, PUI juga, Batri Profesor Delian Nur dengan PK Alhamdulillah kita dimudahkan Allah untuk mendapatkan izin persetujuan dan dirubahlah undang-undang sehingga diperbolehkan Islam sebagai asas partai politik PK menjadi berasaskan Islam Alhamdulillah dan kemudian tadi kawan yang khawatir kalau kita murtad Alhamdulillah dia masuk Islam karena kemudian beliau merubah asasnya menjadi asas Islam tapi kita tidak membuat ahlan sahlan-sahlan partai mu'alaf enggak. Dah gitu bagian daripada Dan di tempat ini juga ya, alhamdulillah. Tahun 2012, ada upaya untuk memperlakukan kembali asas tunggal untuk ormas-ormas. Tadi Ustadz Jazuli Juwainya menyampaikan bahwa kita tidak mungkin berjuang kalau kita tidak bersama dengan fraksi yang lain. Kecuali kasus ini, kita sendirian dan kita menang. Seluruh fraksi sudah setuju untuk diberlakukannya kembali asas tunggal bagi ormas sehingga tidak boleh PUI berasaskan Islam, nggak boleh Asyafiah islam nggak boleh semuanya harus asasnya tunggal saja sebagaimana zaman Orde Baru dulu tujuannya memang akan membidik dua ormas untuk dibubarkan tapi kami di fraksi konsultasi dengan MPP, dengan DPP kami satu kata, satu sikap, kita istiqomah, kita perjuangkan. Dan Alhamdulillah dengan doa daripada para ulama semuanya, kita sendirian seluruh fraksi setuju. PKB setuju, P3 setuju, PAN setuju, Gerindra semua ada setuju. Hanya PKS yang menolak. Kami sampaikan bahwa yang namanya negara itu diurusnya oleh partai politik. Melalui pencalonan calon presiden oleh partai politik, anggota DPR oleh partai politik. Negara dalam konteks demokrasi diurus oleh eksekutif dan nah, eksekutif dan juga legislatif. Legislatif oleh anggota DPR dicalonkan oleh partai eksekutif, oleh presiden dicalonkan oleh partai-partai yang mengurusi negara, yang membuat undang-undang, yang membuat anggaran yang segala-galanya dia perbolehkan asasnya, bukan tunggal. Dia perbolehkan juga asas Islam. Kenapa ormas yang tidak mengurusi mengurus negara tidak mencalonkan anggota DPR, tidak menjalankan presiden, tidak membuat undang-undang, tidak meng mengawasi secara formal terkait dengan kehidupan bernegara? Ormas yang merupakan bukti tentang bineka tunggal ikannya Indonesia, keragaman yang luar biasa mempunyai ciri khas yang beragam-ragam mengapa mereka tidak boleh mempunyai asas ciri, mengapa mereka harus disatu padukan, diseragamkan Alhamdulillah logika ini tidak bisa dipatahkan oleh fraksi-fraksi yang lain sehingga diterimalah usulan kita sekalipun sendirian yaitu ormas Islam tetap diperbolehkan mempergunakan asas Islam di waktu itu ya, kami tidak tidak apa namanya tidak diminta oleh ormas ormasnya. Kami tidak diminta oleh ormas untuk memperjuangkan asli tidak. Tapi kami memahami bahwa kami ada bagian daripada umat sudah sewajarnya tanpa diminta pun kami akan memperjuangkan kepentingan umat. Dan alhamdulillah sendirian kami berhasil. dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun ya kadang-kadang kalau kemudian TKS mencalonkan calon gubernur Batik wali kota kemudian kami datang ke ormas minta dukungan gitu biasanya jawabannya seragam ya, ya, kami kan ormas ormas itu netral kami menjaga jarak yang sama dengan calon-calon yang lain dengan partai yang jadi kami mendoakan gitu biasanya jawabannya standar mendoakan ya ya kita terimalah memang gitu kalau Pks ketika kemudian kami dihubungi misalnya Pak Yedad ini kader kita nih tolong diperjuangkan ini kan akan ada pemilihan KPU pemilihan KPI pemilihan ini kader kita tolong diperjuangkan kami tidak pernah menjawab dengan jawaban yang sama kami kan partai politik kami harus menjaga jarak yang sama dengan orang lain kami dua enggak lah kami perjuangkan semuanya dan umumnya yang diperjuangkan PKS menang menjadi anggota. Itulah bagian dari bukti bahwa kami memang e, sejak dari awal ditegaskan sebagai ini adalah partai dakwah. Karena dakwah pastilah dia kemudian menyampa, membersamai, mendayakan semuanya. Ini adalah partai untuk berkhidmat dalam bahkan e, melalui munas kami tahun 2015 disepakati bahwa visi PKS adalah menjadi partai dakwah yang kokoh untuk berkhidmat bagi umat dan bangsa dan berkhidmat ya mau tidak mau pasti kami harus berkhidmat dan itu yang kami coba lakukan. Jadi Ya, jazak khair untuk kehadirannya, untuk doa-doanya. Insya Allah, tidak salah bersama dengan PKS. Jadi, mengapa tadi, tadi malam saya sampaikan logika saya itu? Karena, wah, eh, Pak Presiden menyampaikan bahwa kita kemungkinan di luar sendirian. Saya bilang bahwa kita, insya Allah, tidak akan sendirian. Karena, pertama, eh, Ya kan sehingga yang dalam koalisi ini bukan semuanya ada di DPR kan. parti berkarya ada di luar DPR. Dia sudah menegaskan tidak akan bergabung dengan pemerintah. Ya akan bergabung dia Jadi Jadi kita tidak kesendirian satu. Nomor dua, Gerindra sendiri masih iya dan tidak. Kalau saya seperti dengan Pak Presiden, saya juga yakin ujung akhirnya Gerindra akan tetap di luar pemerintahan. Kalaupun kemudian ya, mereka pilih ke sebelah sana. Ya itulah pilihan mereka. Saya berkeyakinan bahwa kita juga tidak sendirian karena hakikat daripada demokrasi dan sudah dipraktikkan di Indonesia, keida dasarnya adalah folk populi folk day yang akan menentukan itu adalah suara rakyat. Suara rakyat dalam konteks demokrasi demokratisasi di Indonesia sudah mereka ejawantahkan demikian luar biasa melalui demonstrasi mereka, melalui pressure group mereka, melalui... Dan itu demikian dahsyat, merubah begitu banyak kecenderungan, merubah begitu banyak informasi-informasi dan atau bahkan termasuk juga merubah uh, kecenderungan atau tren. Nah, kalau kemudian PKS sendirian di luar dan mereka sikapnya adalah tidak setuju dengan apa bergabung. Artinya mereka akan mendukung yang tidak bergabung nah yang mendukung yang mendukung tidak yang yang mendukung Pak Prabowo kemarin kan se, kalau suaranya menurut, menurut pengumuman daripada KPU adalah 68 juta katalah ini kita pakai gitu 68 juta kalau kemudian separuhnya saja Kata yang makan roti tadi, ya. Yang, ya, yang, tiga, yang separuhnya makan roti ya separuhnya makan roti ya yang separuhnya tidak makan roti dan kemudian berada di luar pasti mereka akan nanti menentukan bagian dari pada populi folk itu mereka akan menentukan dan ketika mereka melihat bahwa hanya tinggal satu yang bisa mereka percaya mereka akan milih yang satu ini berarti 34 juta suara memilih PKI oh, oh, oh. apa ya itu itu sangat buktinya Ustaz. dan tadi secara saya tidak tahu ini apakah seperti nikah jid dua hajid dua tadi pak Yais menyampaikan ini sekarang memang kalau kita lihat peta partai-partai mana lagi yang bisa kita percaya kecuali tinggal satu saja yaitu partai keadilan sejahtera nah bila demikianlah kondisinya maka ya nggak perlu 68 juta kebanyakan 34 juta saja 34 juta ditambah pemilih PKS yang adalah 11 juta sudah 49 juta menang pemilu eh. Dan itu bukan suatu hal yang bama bama bi aziz. Dan yang kedua adalah kita tidak akan pernah sendirian karena insya Allah keistiqomahan PKS yang sudah dibangun dari lama itu itu insya Allah akan menghadirkan maiyatullah dan Allah sudah mendekatkan la tahzan ma'ana. Kalau Allah bersama kita maka Allah lah yang maha segala-galanya. Kalau kita ada kesulitan, Allah Maha menyelesaikan masalah. Kalau kita mempunyai katakanlah kegundah gulahan, kegundah Allah Maha menyelesaikan gundah gulanan. Kalau kalau kita menghendaki eh, informasi yang sebanyak banyaknya, Allah Maha memberi informasi. Kalau kita menghendaki segalanya, Allah lah yang Mas. Jadi akidah ini ketika tertanam dengan sangat kokoh -kuh dan kuat, bagian daripada militansi, bagian daripada keistiqomahan, maka kita tidak pernah menjadi sendirian kita bersama dengan Allah, kita bersama dengan umat, kita bersama dengan mereka-mereka yang tidak mau makan roti tadi itu, tidak akan tidak tertipu dengan mas tadi itu dan kemudian karenanya dunia belum kiamat, insya Allah masih ada 2020, 2024 dan begitu seterusnya. Tadi uh, Presiden menyampaikan tentang bahwa kita berada di lembaga yang sangat uh, memungkinkan untuk melaksanakan amanah. Sebagian tadi sudah disebutkan oleh Ketua Fraksi banyak eh, eh, rancangan undang-undang yang sudah bisa digolkan banyak juga eh, kita mengusulkan dan bisa dimasukkan sendirian kita juga bisa menang tapi presiden partai menyampaikan satu usulan yang saya kira sangat bagus ke ketua fraksi dan bisa kita tidak lanjuti selama ini kemudian undang-undang itu kalaupun kita menangkan di dpr realisasinya harus memerlukan adanya peraturan pemerintah pp kalau PP-nya tidak keluar, soal PP tentang masalah min, apa, e, undang rancang undang-undang tentang pornografi, ya ini undang-undang nggak -undang bisa jalan. Maka tadi Presiden Partai menyampaikan sangat bagus kalau DPR juga membahas, membuat satu undang-undang bahwa e, pemerintah itu dikasih, di, di apa, di, e, tidak dibebaskan untuk terserah kapan saja bikin PP-nya, harus ada ketentuan bahwa pemerintah melaksanakan undang-undang. Dan bila dalam waktu satu bulan tidak keluar PP misalnya, maka undang-undang dengan sendirinya berjalan. Nah ini saya kira uh, satu, satu program yang sangat bagus untuk bisa kita tindak lanjutin nantinya. Supaya yang dikerjakan rekan-rekan capek-capek ber berbilang bulan, berbilang tahun, bergadang ke sana kemari sampai kemudian diketok palu, jangan kemudian dimasukkan ke laci dan tidak dilaksanakan pemerintah karena tidak mengeluarkan PP. Saya kira satu yang sangat bagus, saya heran kepada Presiden Partai. Dan terakhir, saudara eh, suruh, suruh sekalian, jelas sekali bahwa agar kemudian 34 juta suara tadi bisa kita amankan, maka mau tidak mau mereka juga membutuhkan pembuktian. Dan kita, saya yakin, bukan seperti Yahudi tadi yang ketika ditanya, ya, satu roti mana, gitu kan. <laughs> kita pasti bukan itu. Mereka memerlukan pembuktian bahwa memang kita layak dipercaya kita layak untuk kemudian bisa diberikan amanah berikutnya. Nah, kita mempunyai medan yang cukup panjang, cukup luas dengan jumlah anggota yang 50, apalagi nanti jadi 52. Kita insya Allah akan semakin memungkinkan untuk melakukan begitu banyak uh, amal uh, amal kerja-kerja dakwah, kerja-kerja politik untuk bisa menghadirkan kemaslahatan bagi umat yang sebanyak-banyaknya. Dan menjadi amat sangat dibentingkan ketika kemudian kita masing-masingnya memiliki konstituen. Pemilih-pemilih ya, yang ber, menyebar di seluruh Indonesia, melalui keberadaan kita di DPR dan di DPRD, sesungguhnya selain daripada kemampuan kita untuk mengadvokasi kepentingan rakyat dan dengan cara itu rakyat dan umat percaya dengan PKS, maka melalui kegiatan-kegiatan kita di DPR, di DPRD dengan kungkernya, dengan resesnya, dengan aspirasinya, dan tadi Ketua Fraksi menyampaikan bahwa PKS membuat sunnah Hasanah di DPR ini, yaitu membuat Hari Aspirasi dan insya itu akan menjadi sunnah hasanahnya PKS Dr. Jazul Jua ini dan di tempat ini juga ya inilah tempat di mana kemudian kita menggugah dan menyegarkan ingatan sejarah bahwa parlemen bermanfaat bagi Indonesia, parlemen Islam bermanfaat bagi Indonesia termasuk bagi kembalinya NKRI. Di fraksi PKS lah yang pertama kali menyelenggarakan eh, kegiatan tahunan memperingati tanggal 3 April sebagai hari hari-hari mosi integral kembalinya Indonesia menjadi NKRI, dipelopori oleh seorang tokoh Partai Islam, Partai Masyumi, Muhammad Nasir dan Alhamdulillah itu juga sudah tercatat dengan baik oleh DDI bahwa PKS lah yang pertama kali menyelenggarakan e, kegiatan untuk mengingatkan kembali bahwa Indonesia ini selamat menjadi NKRI adalah karena jasa daripada Partai Islam Masyumi dengan tokohnya adalah Muhammad Nasir. Kita tidak menyebut PKS adalah pelanjut Masumi atau ada Nasir Muda di sini. Ada <ginelle> ada Nasir Jamil. Iya. <ginelle> nah, satu lagi diambil diambil sama Pak Mahfudi. Jadi tapi kita secara nyata menghidupkan sunnah ini, menyegarkan kembali. Supaya apa? Supaya tidak ada dikotomi seolah-olah kalau kita Islamis kemudian anti Indonesia. Atau sebaliknya kalau kita Indonesia artinya harus anti dengan partai Islam atau anti umat Islam. Mohamad Nasir membuktikan bahwa kita muslim, kita aktivis Islam, kita menyelamatkan Indonesia. Dan PKS melanjutkan tradisi ini. Terakhir sekali termasuk tradisi yang kita lanjutkan adalah halal bihalal. Terminologi halal bihalal sesungguhnya bukan terminologi biasa. Kalau kalian kan di -kan Muhammadiyah akan lebih suka pakai terminologi silaturahim syawal. Bukan halal bihalal. Karena hal-hal ini terminologi yang dipergunakan pertama kali diciptakan oleh seorang tokoh NU Kiai Haji Wahab Hasbullah. Jadi kita karenanya ya jangan lagi diragukan tentang alusunah wajahnya PKS. <laughs> Bahkan terminologi yang kita pakai pun terminologi yang diciptakan oleh seorang tokoh NU Kiai Haji Wahab Hasbullah. Jadi bagi kita memang di PKS kami sangat nyaman dengan dengan Islam kita, dengan Indonesia kita. Dengan Al-Sunnah wajah jamaah kita, dan kita faham Al-Sunnah wajah jamaah itu maksudnya tidak satu. Dalam fikirnya saja ada empat malam, dalam tasawufnya ada dua mata besar, dalam akidahnya ada tiga mata besar. Ada keragaman-keragaman di sana, sehingga kemudian itu memberikan ruang. Dengan demokratisasi ini, maka segalanya bisa kita kerjakan dengan cara lebih baik lagi. Insya Allah, kalau kita dengan 40 anggota DPR kita bisa berbuat, insya Allah dengan uh, dulu 2012 kita 57 anggota DPR kita bisa memenang, membela umat apalagi kalau kita nanti dimenangkan oleh umat dengan 34 juta suara maka kita akan mempunyai kursi yang sangat-sangat signifikan untuk kemudian memenangkan kepentingan umat babnya adalah mudah-mudahan masih diingat bahwa di pesantren dulu ada satu kaidah wa mala yatim wajibu illa bihi bahwa wajib wal amru bi amrun bi wasailihi. Kalau kita diperintahkan untuk sukses maksimal, sarananya pun juga diperintahkan. karena sarananya ini adalah suara. Suara itu adanya di umat. Jadi kami siap untuk bekerja sama dengan para kiai kita, para pimpinan ormas kita, tokoh-tokoh masyarakat kita untuk kemudian menyongsong Indonesia yang berada tuntai batun warobun kofur melalui pemenangan pemenangan agenda politik Islam, politik bernegara di Indonesia ini. Barokallahu fiqum jamian. Selamat berhalal bihalal. Wa la muwafiq ila qamitoriq wal hadi ila sawa'i sabil alaikum warahmatullahi wabarakatuh